Memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil menjelang hari raya Lebaran menjadi salah satu tugas penting anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan agar tidak ada lagi gejolak harga pasar di tengah masyarakat. Rata-rata hampir naik semua. Kalau mau pas hari-harinya, naik semua, Pak. Kalau stok itu sudah ada hitungannya, Mbak. Tidak mungkin membanjiri pasar itu dengan stok-stok tanpa ada perhitungan. Rumah Parlemen, stabilitas harga bahan pokok saat puasa dan menjelang hari raya. Sabtu 15 April jam 7 malam lewat 15 menit. Dipersembahkan oleh...